positif, pede di depan kamera. Yaitu ada 3 tip. Yang pertama itu harus percaya diri atau confident. Kalian harus percaya diri dengan kemampuan atau value atau nilai yang ada di diri kalian. Karena kalau untuk kalian itu bisa percaya diri, kalian harus yakin dulu. Baru kalian bisa action membuat konten atau membuat karya, membuat karya-karya yang kalian sukai. Yang kedua yaitu kalian harus yakin dengan diri kalian. Namanya kalian harus istilahnya berbicara langsung di depan kamera, kalian harus yakin dengan diri kalian atau fashion apa yang kalian sukai, konten apa yang kalian sukai. Contohnya kalian suka memasak, kalian buat konten memasak secara konsisten ataupun tips dan trik. Yang ketiga yaitu kalian harus mau belajar dalam proses beradaptasi untuk berbicara di depan kamera, karena semua itu harus berproses untuk bisa meyakinkan kalian untuk bisa terus lancar atau ilmu marketingnya itu lebih mendalam lagi ya, karena semua itu berproses dari belajar secara konsisten dilakukan setiap hari dan kalian itu baru merasa pede di depan kamera. Oke guys, segitu dulu tips pede di depan kamera versi Nani Channel.